butuh desain daftar harga. Yuk pakai Canva aja, lebih gampang. Kenalin, aku Febri, desainer dari Sekolah Desain ID. Ngomongin software nih, banyak banget orang yang bingung pakai software apa buat ngedesain. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang tutorial membuat daftar atau desain daftar harga untuk menu kamu. Langsung aja kita coba tutorialnya. Oke, pertama kita membuka software Canva. Jadi ini tampilan awal dari Canva. Selanjutnya kita bisa klik di bagian sini untuk menuliskan apa yang kita inginkan. Karena kita akan membuat price list suatu produk, jadi kita harus menuliskan price list di sini. Nah, ini ada template. Kita tulis. Setelah kita tulis tadi, kemudian muncul banyak sekali template tentang price list. Nah, kalian bisa pilih nih price list yang mana yang ingin kalian gunakan. Oke, di bagian sini ada pemisah antara Canva Pro dan Canva biasa ya. Jadi kalau ada tanda kayak gini berarti dia masuk ke Canva Pro. Jadi kalau kalian pengen menggunakan, kalian bisa pakai Canva Pro. Tapi kalau kalian nggak punya Canva Pro, pakai yang biasa aja. Oke, kita akan memilih ya template-nya. Jadi saya akan memilih yang ini. Customize this template. Nah, ini untuk tampilan awalnya ketika kalian ingin mengedit template tersebut. Kalian bisa mengganti nih menunya atau judul dari apa sih namanya? Kalian bisa mengganti apa sih nama dari restoran kalian, misalnya nih Molly. Molly Restoran. Nah, gini aja. Nah, kalau di bagian kiri ini kalian bisa mencari apa sih yang kalian pengen cari asetnya gitu. Misalnya di sini ada pizza, terus kemudian drinks, ada food, kalian bisa cari nih di sini. Pizza, pizza. Nah, ini ada banyak banget. Nah, kalau kalian pilih graphic, nanti gambarnya kayak gini. Kemudian ada foto, di sini ada foto, video ada juga, shape ada juga, tapi ini tidak tersedia. Karena kita mau mencari foto, jadi kita pilih foto aja. Misal kalian pengen ganti nih foto ini, tinggal kalian drag aja ke bagian sini. Ini kita pilih, terus di drag. Nah, sudah masuk ke dalam desain template-nya. Kalian bisa ganti nih, misal pizza, apa ya namanya? Hot pizza. Kalian bisa ganti juga harganya, misalnya $10. Ya, ini tergantung kalian pengen tulis apa aja. Misal kita ganti drinknya ya, kita ganti minuman orange juice. Nah, kita pilih bagian fotonya. Nah, ini ada tandanya juga ya teman-teman. Jadi kalau kalian pengen pakai yang gambar pro ya, kalian harus ada Canva Pro. Kalau enggak, tinggal pilih yang biasa. Ini kita pilih yang biasa aja. Ini bisa digeser. Nah, kayak gini. Nah, di bagian food ini kita pakai apa ya? Noodle aja. Nah, ini ada mie pedas yang mie level, kita masukkan. Ya, yeah, seperti itu.
Terus kita tinggal ganti nih produk-produknya, maksudnya menu-menunya apa aja kalian tinggal ganti. Nah ini kita buat simpel aja ya teman-teman, nanti kalau kalian pengen ganti tinggal diganti aja. Nah di bagian font, kalau kalian pengen ganti fontnya, tinggal kalian pilih di bagian sini, bagian atas. Nah kalian bisa pilih nih, banyak sekali font yang bisa kalian gunakan. Nah ini ada tanda orange juga buat yang pro, jadi kalau yang gratis juga banyak banget kalian bisa pakai. Misal kita ganti jadi font Anton. Nah ini kita besarkan atau di zoom di bagian bawah. Nah ini kelihatan kan perbedaannya. Nah untuk mengganti warna dari fontnya kalian bisa pilih di bagian atas. Di sini kalian bisa ganti warnanya, bahkan di Canva sendiri ini sudah merekomendasikan warna-warna yang ada di desain kalian. Misalnya ini ada pizza, ini ada warna coklat kayak gini. Ini jadi diambil color palette-nya dari desain yang kalian buat. Jadi gitu, misalnya kita ganti jadi warna coklat. Nah, kayak gini. Oke, misalnya nih udah selesai nih kalian. Misal kalian udah selesai nih ngedesain, gimana sih cara nge-export? Cara mengekspor adalah di bagian kanan atas. Nah, di sini ada bagian download. Kalian bisa tinggal download aja. Nah, di bagian sini ada suggested, kalian bisa ganti misal pengen JPG atau PNG atau yang lainnya. Misal aku pakai PNG, tinggal di download aja. Selesai. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Apa yang kalian download sudah terlihat di sini. Buat teman-teman yang pengen belajar beragam software desain, kalian bisa banget kepoin website Sekolah Desain ID. Dan buat kalian yang pengen tutorial apa